ومن قتل مولوما ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد برا إخواننا أخوات برا أبادًا أمهاتنا الله عز وجل Di rumah Allah Azza wa Jalla ini dalam keadaan kita telah beribadah kepada Allah dan sedang beribadah kepada Allah di waktu mustajabnya doa dengan beberapa penguat yaitu di antaranya majelis ilmu. Kemudian di rumah Allah dan yang ketiga Allah Taala menurunkan sebagian dari rahmatnya yaitu hujan maka kita memohon kepada Allah azza wa jalla Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala uh, Jemaah sekalian rahimakumullah kita lanjutkan kajian adab harian muslim akan kita masuk kita akan masuk ke poin kelima dari bab 4 adab di jalan dan di perjalanan halaman 29 masalah salam walaupun nanti insyaallah Salam itu juga akan ada pembahasan tersendiri. Salam dan jabat tangan ada pembahasan tersendiri, tetapi bolehlah kita uh, dahulukan beberapa pembahasan berkaitan dengan salam. Yang kelima dikatakan oleh penulis, "Menjawab salam kepada orang yang ia kenal maupun orang yang tidak dia kenal." Ini termasuk salah satu kewajiban di antara lima kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya. Yang disebut oleh beliau, Hafizullah menjawab salam. Perlu diketahui bahwasanya hukum memberi salam dengan hukum menjawab salam itu beda. Karena beda perbuatan, yang pertama, memberi salam, mengucapkan salam, mendahulukan ucapan salam, dan itu lebih afdol. Hukumnya sunnah. Kalau mengucapkan salam, adapun menjawab salam, maka hukumnya wajib. Wajib apa di sini? Fardu, ya fardu apa di sini? Sesuai konteks. Ya. Jadi jadi uh, memberi salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya fardu. Terbagi menjadi dua konteks. Sehingga terbagi menjadi dua hukum untuk menjawab salam yang sama-sama fardu. Tapi ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ada yang fardu kifayah ada yang fardu ain. Kalau fardu kifayah itu berarti kewajiban yang jika ada orang atau pihak yang mencukupi untuk menunaikannya maka sisanya tidak diwajibkan. Contohnya apa? Menjawab salam yang hukumnya fardu kifayah yaitu suatu kelompok atau beberapa orang sedang berkumpul kemudian ada yang salam kepada mereka Assalamualaikum maka hukum menjawab salam dalam konteks ini fardu kifayah tidak harus semuanya yang menjawab salam melainkan kalau sudah terwakilkan tercukupi sekian orang maka kholas tidak wajib seluruhnya ini konteksnya Baik, yang kedua, Menjawab salam hukumnya fardu ain. Kapan? Ada dua konteks lagi. Yang pertama ketika sendirian. Ya, ada orang menyapa kita dengan salam dan dia menyapa kita kita sendirian, maka ini fardu ain untuk menjawabnya. Ini fardu ain untuk menjawabnya. Kalau misalnya konteks ada konteks kedua tapi fardu ain juga yaitu rame-rame tapi orang tersebut salam ke fulan atau fulanah yang dia maksud. Makanya ini Fardu'in atas tujuan salam orang yang dituju untuk disalami. Begitu Pak ya. Misal ada di sini ana dan juga antum banyak orang ni. Kemudian Anak bilang ke salah satu dari antum dan ana melihat matanya dan ana menatap wajahnya juga ada menghadapkan diri ana kepadanya di tengah-tengah antum. Ana bilang assalamualaikum ya akhi antum. Maka dia wajib salam. Eh, wajib menjawab salam. Ya begitu. Nah, kalau tadi ana di awal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagian jemaah menjawab ini hukumnya apa? Fardu fardu kifayah. Iya. Begitu ya. Itu hukum sal hukum menjawab salam. Hukum menjawab salam fardu. Tetapi disesuaikan konteks. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Insyaallah jelas insyaallah ya. Masih di masalah menjawab salam atau salam. Ini ini termasuk salah satu kewajiban diantara lima kewajiban seorang muslim atas seorang muslim lainnya sebagai hadis yang diriwatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda hakul muslimi ala muslimi sit. Ada enam hak muslim atas muslim lainnya. Artinya wajib untuk ditunaikan terhadap muslim itu. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Ya, jika engkau bertemu dengannya maka salamlah kepadanya ini dengan dalil ini sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ketemu orang maka wajib kita mendahului atau wajib kita adanya salam harus adanya salam terserah siapa yang mau duluan ini sebagian ulama mengatakan ketemu antar muslim wajib adanya salam kata sebagian ulama ya bukan semuanya Wajib ada yang salam, tapi untuk urusan individunya disunahkan. Siapa yang mau memulai disunahkan, tapi harus ada yang salam. Ya, ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lainnya mengatakan kalau untuk kasus salam ini tidak sampai derajat kewajiban, melainkan dianjurkan. Dan alam itu pendapat yang ana lebih condong kepadanya untuk masalah izalakhi alaihi yaitu salam. Bukan menjawab, tapi memberi salam sunnah Bahkan ada ada yang 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 uh, ada dua hal yang uh, cukup sulit untuk zaman sekarang diterapkan pertama dalam hadis muttafaq alaihi riwayat al-Bukhari ya dalam hadis riwayat al-Bukhari di antara Islam yang terbaik atau amal yang terbaik adalah Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ta engkau membaca salam, mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan juga pada orang yang tidak engkau kenal. Ini yang agak yang cukup bukan agak ya, sangat berat di zaman sekarang. Ya. Orang yang enggak antum kenal walaupun dia dia muslim dan antum lihat dia orang muslim dengan pakaiannya dan mungkin kelihatan di mobilnya ada lafal Arab atau semisalnya. Jazakallah khair. Ya. Tapi nggak kenal antum kemudian lewat berpapasan gitu aja. Antum antum kemudian di tempat pariwisata di Ragunan gimana? Antum salamin semua orang. Ya. Ini zaman sekarang betul-betul fitnahnya dan dan sulit untuk masalahnya. Kalau antum salamin semua orang Tafadol silahkan Tetapi Itu cukup membani diri Saking banyaknya orang sekarang Dan gharibnya sunnah ini Gitu loh Gharibnya atau uh, Asingnya sunnah ini bagi banyak kita Kadang kalau di kota Di Jakarta, Bekasi dan sebagainya, Lewat gitu Kita gak kenal, dia gak kenal kita Dan kemudian kita Assalamualaikum ada sebagian orang yang kemudian ketika disalamin dia bingung, bukan bingung menjawab, bukan dia jawab, tapi bingungnya gimana? Saya, siapa ya? Kalau dia salamin saya ya, kamu tahu nggak tuh siapa? Tahu? So kenal tuh orang salam-salam, nah gitu, ya gitu, zaman ya beda ya atau coba aja Antum masuk Indomaret atau Alfamart ya pintu yang harusnya didorong antum tarik <laughs> ya. pintu yang ada tulisan tarik antum dorong <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang-orang pada apa pada noleh gak kira-kira lagi salamnya antum fasih banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai jubah sorban yaman sama tas hitam dititipin di kasir. Habis itu pergi. Kira-kira orang bakal mira apa? Ah, itu dia. Coba bisa nggak antum lakukan itu? Kalau antum bisa lakukan itu, masya Allah. Dan jangan kecil soalnya. Agak besar biar terdengar itu sama kasir dan orang yang ngantri di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenggotan, nggak pakai masker, anti covid. Ya. Tafadhal kalau melakukan itu tafadhal. Boleh. Ya, memperkenalkan bahkan itu sesuatu yang baik, baik kalau memang nyali antum bagus, ya. Jadi itu salam di antara di antara susahnya zaman sekarang, ya. Di antara hak salam. Wa idza da'aka jika dia mengundangmu maka jawab undangannya Sebagian ulama mengatakan ada undangan yang wajib untuk dihadiri dan ada yang tidak. Ya. Yang paling unggulnya undangan yang paling wajib dihadiri adalah undangan pernikahan, walimah dan semisalnya. Wajib dihadiri. Kecuali jika di dalamnya terdapat kemungkaran yang antum tidak bisa lepas darinya kalau masuk ke tempat tersebut seperti diputar musik atau berbaurnya laki dan perempuan dalam satu aula maka ini malah hukumnya tidak boleh pada asalnya tidak boleh datang pada asalnya <tuh> Adapun selain dari itu sebagian ulama tidak mewajibkan <tuh> seperti undangan makan biasa ya itu tidak mewajibkan hanya saja bisa menjadi kewajiban yang tadi enggak wajib nih bisa menjadi kewajiban jika terdapat motorot kalau tidak menghadirinya bisa menjadi kewajiban jika terdapat madorot jika tidak menghadirinya ya, yang tadinya tidak wajib, tidak wajib. untuk menghadirinya menjadi wajib jika ada madorot kalau tidak menghadirinya. Apa contohnya? Undangan keluarga. Undangan keluarga. Mungkin kadang atas nama arisan. Kan biasanya keluarga besar arisan itu ya arisan-arisan tapi sekaligus sebagai pertemuan keluarga besar. Mungkin pola arisannya itu tidak syar'i karena mungkin di situ ada sisi Goror atau riba dan semisalnya. Karena misalnya yang hari itu giliran dapat dia akan menservis di rumahnya. Karena arisan ini masuk bisa dalam akad kord yaitu hutang. Dan orang yang dia tahu hari itu bakal dapat giliran dapat duitnya maka dia dibebani apa menservis para tamu yang menghutanginya sebenarnya itu. Ini satu sisi kemungkarannya. Kemudian sisi lain, percampur bauran keluarga laki dan perempuan yang belum tentu mahram karena kadang-kadang keluarga besar itu kan nggak cuma di family tree aja kadang-kadang besan ipar sepupu itu campur baur laki perempuan itu tetapi kalau antum tidak menghadir atau tidak pernah menghadirinya maka ada motorot lebih besar yaitu itu mungkin dakwah antum terhambat di keluarga itu satu itu kedua antum akan dicurigai atau disuzonkan oleh mereka apalagi mereka mengenal antum udah ngaji ah ini ternyata udah ngaji nih malah makin kayak gitu sama keluarga ah pantesan ngajinya <tuh> di fulan ya nggak usah disebut ya Akhirnya jadi jelek citra dakwah dan pengajian. Jadi menyambar kemana-mana kadang-kadang itu. Minimal hadirin aja dan minimalisir motorot. Pas lagi masalah arisannya nggak usah berkecimpung di dalam yang mungkin di depan ya, atau ngapain gitu. Yang penting setor muka gitu. Ya, nah ini bisa seperti ini. Insya Allah. Ya. Jadi ada motorot yang lebih besar kalau kita tidak menghadirinya. Kemudian yang Muslim atas Muslim, fansahu. Kalau dia minta dirimu nasihat, ya. diminta padamu nasihat, maka nasihati dia. Ya. Jangan beralasan saya bukan ustaz. ustaz. Ya. Jadi ada teman ikhwan pengajian ya. atau teman ya, teman sama-sama salat berjamaah. Pak, saya lagi futur ini, lagi malas, lagi mager, tolong dong nasihatin saya. Waduh, antum lah. Antum nasihatin, minta nasihat sama anak. Antum tahu anak kayak gimana orangnya. Anak bukan Ustad pula, nggak nggak boleh seperti itu. Nasihatin, walaupun cuman nasihatin bertakwalah kamu pada Allah, itu nasihat terbaik. Atau nasihat lainnya. Jadi ketika diminta nasihat, nasihatin, semampunya Ya, kemudian wa idha atasaf fa kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawab. Itu hak dia untuk dijawab yarhamukallah. Tapi dengan syarat apa? Setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka antum tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Nah, gitu ya. Ada orang bersin, haji, udah selesai. Habis itu nggak bersuara lagi. Ya udah, antum nggak usah Ngucapinnya Nyindir pun jangan, tapi nasihatin aja. Coba baca alhamdulillah pak. Oh iya alhamdulillah. ya Begitu. Kemudian wa idza kalau dia sakit maka jenguk. Kalau dia sakit maka jenguk. Ya. Lalu terus gimana kalau ini masalah pandemi Covid? Ini orang sakit nih, teman kita sakit, teman pengajian sakit. Apa sakitnya? Kena covid. COVID. Ayo sok jenguk yuk bareng-bareng ya. -bareng. Bisa? Bisa nggak? Ada nggak kayak gitu? Kena covid nih teman pengajiannya nih. Akhirnya di grup kemudian, waduh akhfulan kena covid. Oh masya Allah, yuk kunjungin, kunjungin satu pengajian ke rumahnya, ngobrol langsung, nggak pakai masker. Ada nggak di dunia ini? Ada di pengajiannya Pak Idrus ada di Satya Santri. Beberapa teman-teman kayak gitu tuh, masuk. Boleh mereka cerita ya. Iya, sampai yang kena COVID aja ketakutan. Jadi yang takut itu yang kena COVIDnya malah. Ini kok orang-orang teman-teman pada datang pada gerbek rumah langsung ngobrol. Nah, enggak, habis itu udah biasa aja. Dan itu berkali-kali terjadi. Dan alhamdulillah ada memang yang mungkin tertular atau gimana ya. Alhamdulillah udah ya, kelas. Uh, di sini rata-rata alumni covid covid ya. Rata-rata alumni bukan? Alhamdulillah sama. Ada juga alma sama antum. Iya, kalau anda delta. Omnikron juga kena juga kemarin, tapi Anda nggak ngomong. Sekarang baru ngomong. Iya, pas Anda waktu itu sekitar hampir dua bulan lalu apa ya? Pas Anak kajian di sini agak lemes. Anak bilang sama Pak Idrus, Pak ada agak, agak lemes. Anak apa? Ah itu itu kena tuh sebenarnya itu. Cuman anak mana nggak ana, ah, usah dipikirin lah. Eh, iya besok paginya di masih hijau. Subuh di masih hijau udah lemes gitu. Maghrib di masih hijau udah lemes banget. Senin pagi hilang penciuman. Persis gejalanya sama kayak delta. Cuman ini lebih ringan. Tapi anak nggak ngomong nggak 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 swipe nggak apa. Iya. Kemudian Jumatnya anak ke Padang di swab, nggak ada apa-apa alhamdulillah. Mungkin udah sembuh kali. Ya, atau Covid-nya tahu anak mau ke Padang jadi pergi dulu dia Covid-nya. Iya. Jadi kayaknya ketika itu mohon maaf kalau misalnya ternyata habis malam Ahad yang kita kajian itu besoknya ada yang sakit-sakit. Ya, kejadian yang serupa dan kesamaan nama tidak disengaja ya. Begitu. Jadi kalau sakit jenguk kecuali kalau mungkin dikhawatirkan menjenguknya terdapat mudarat maka enggak wajib ya. Wa fatba'hu kalau dia wafat maka itba'hu yaitu apa? Apa namanya itba'hu itu? Ikuti apa namanya? <tuh> Iringi jenazahnya. Iringi jenazahnya jika dia wafat. Baik mengiringi jenazah ini ada beberapa macam. Imam mengiringi ke tempat sholat jenazah, imam mengiringi ke kuburan. Pilih dari dua itu, bisa satu saja atau keduanya lebih afdol. Karena fadilahnya besar. Ya. Mengiringi menuju tempat sholat. Nah, pas ke tempat sholat ke, ke masjid, Ya jangan cuman bekerja sebagai apa? Petugas. Sok so sibuk ngurusin apa parkiran lah, periwitan lah. Ikutin sholat. Kecuali kalau emang tugas sampean satpam, baru silahkan. Atau emang gak ada satpam lah gitu misalnya. Atau volunteer, nanti sholatnya di kuburan aja, di, di kuburnya. Ya eh, bolehlah kayak gitu. Tapi kalau kita lihat rata-rata banyak, ada beberapa orang tuh sok sibuk. Udah pakai baju koko padahal dia. Baju koko, pakai songkok. Orang pada sholatin jenazahnya, Padahal dia keluarga, dia nggak nyolatin, ngapain coba? Ngisep samsu. Di, ini real loh pak, ya nih. ya. Iya, ya, so, so ada yang sibuk. Padahal nggak ada yang mau parkir. Ya udah selesai yang parkir udah pada sholatin lagi pada sholatin. Dan ada sapamnya pula di komplek kok ada sapamnya. Itu sapam yang ngurusin. Dah kalau aman insya Allah kalau ada sapam. Jadi hilang fadilah dia, fadilahnya. Enggak dapat fadilah kasihan sekali orang ini. Iya. Oke, mungkin mungkin dia pengen dapat fadilah berikutnya ya. Mungkin dia yang ngiringin ke apa? Kuburnya. Oh, mungkin ya. Kalau emang kayak gitu ya alhamdulillah lah dapat pahala lah insyaallah. Ya. Begitu jemaah. Dan juga di antara sunnah Nabi SAW yang dilupakan oleh banyak orang atau tidak diketahui oleh orang-orang dalam masalah ini, ya belum, kalo ke, ketika <coughs> sebagaimana Nabi SAW suatu ketika ada seorang jenazah sedang diiringi oleh orang-orang ketika itu, maka Rasulullah SAW lagi kumpul sama sahabatnya di jalan, kemudian ngeliat, Loh, wah, ada jenazah lewat, maka Nabi SAW pun berdiri, berdiri, melihat jenazah. Maksudnya pengiriman jenazah Rasulullah berdiri melihat pengiriman tersebut sampai melewatinya baru kemudian Rasulullah kembali duduk. Para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, hiya Yahudiyah." Ya Rasulullah, itu adalah jenazah perempuan Yahudi bukan muslimah. Maka Rasulullah SAW bilang sesungguhnya ini adalah kematian ya yang di sini bisa kita ambil ibrah atau kata Rasulullah SAW. Di, sini, di antara sunnahnya adalah <tuh> al-qiyam inda mururi al-janazah. Yaitu berdiri ketika lewat iringan jenazah. Walaupun antum tidak mengiringi sampai kuburannya, tapi kalau lewat antum berdiri. Itu di antara sunnah Nabi SAW dan berdiri di sini bukan kata Syekh Tha'min berdiri di sini bukan dalam rangka ta'zimul mayyit bukan. Bukan dalam rangka mengagungkan mayit. Haram kalau itu mah. Enggak boleh kalau itu. Berdiri karena mengagungkan mayit atau mengagungkan orang enggak boleh. Tapi berdiri di sini karena yaitu i'tibar atau mengambil ibrah dari kematian. Mbak walaupun jenazah tersebut adalah jenazah orang kafir. Iya. Berdiri ngeliatin gitu. Begitu. Iya. Ya. Itu sunnah. Enggak wajib. Itu sunnah Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW melakukannya. Ya begitu ikhwan. Ya. Baik kita lanjutkan. Jadi itu tentang masalah salam dan 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 uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahababtum. Mau nggak kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Yaitu apa? Afshus salama uh, Sebarkanlah ifsya, sebarkanlah salam antara kalian. Dalam hadis lain juga ada tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai. Lebih bagus lagi menjamak keduanya. Assalamualaikum akhi Waalaikumsalam Ini ada hadiah buat antum Apa? Pajero misalnya Ya Iya Apa? Pajero apa? Numpak ning jero Ya Dikasih hadiah Oh senang orang itu Dan setelah dikasih hadiah pun ada syariat juga Yaitu kita berterima kasih atau kita balas dia fakafiu yaitu balas dengan sepadan kalau nggak punya balasan sepadan maka katakan jazakumullah khairah ya jazakumullah khairah gitu Taip, kita lanjut ke nomor beri berikutnya 6 melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan ini merupakan kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini ini kewajiban fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Tidak tidak fardu ain kecuali dalam beberapa konteks ya. Jadi asalnya hukum amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah, yaitu kalau sudah ada yang melakukannya maka tidak wajib orang lain untuk melakukannya karena sudah ada. Dan kalau tidak ada yang melakukannya maka seluruhnya kena dosa gitu. Ya. Apa contohnya jemaah? diantar antara kemunkaran contohnya dan untuk menasehati nahi munkar itu berat ya, lebih berat daripada amar ma'ruf ya. Ngajak orang sholat itu lebih ringan daripada ngelarang orang dangdutan, Iya, ya. apalagi dia dangduters, fanatik dangdut. Wah, hidupnya itu untuk dangdut. Gak tahu nanti di akhirat ketika dibangkitkan dia pakai gendang apa apa nggak tahu tuh orang tuh. Ada ada sekelumit hal yang anak saksikan dari keajaiban beberapa hari lalu. Di suatu malam ada anak tahu itu adalah toko toko kayu gitulah yang 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 kayunya banyak 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 banget itu loh stok kayunya banyak itu kan toko kayu ya yang bisa bikin meja ini kayak gini gini lah ya toko kayu dan anak lihat tumben rame ini ternyata itu lagi mengadakan tahlilan. Ya. Dan ana yakin karena karena ana pernah juga melakukan ini dulu sekali belasan tahun lalu ya. Karena enggak tahu ya. Itu ya dulu karena ana kan ngajar di suatu pesantren yatim piatu. Orang-orangnya itu sufi tarekat semua dan ana diajak aja gitu ternyata disuruh tahlilin rumah ya dulu anda ngerti dah pokoknya hal kayak ini dan kemudian itu banyak pemuda-pemuda di situ ini semua enekin. ini santri suatu pesantren pesantren tradisional dari wajahnya kelihatan wajah santri pesantren tradisional dengan pesan modern kelihatan wajahnya bedanya kelihatan pakaian juga kelihatan nggak perlu nasebut lah kayak gimana modelnya ada ustadznya yang memimpin wirid wirid yang eh, yang hanya Allah yang tahu apa maunya mereka ya. Panjang ya, semua lagu-lagu kasidahan masuk gitu. Iya. Tapi anda tunggu-tunggu kok belajar di waktu kecil kok nggak ada ya. <laughs> ya kasidahan lama ya. Itu ya minta syafaat sama Rasulullah, qasidah ini qasidah itu pakai bahasa Arab. Ya. Dan ternyata owner dari uh, toko kayu ini memang mengundang pesantren, uh, mengundang apa, Ustadz dan santri-santri supaya laris dagangannya dan berkah. Gitu. Ini ini sering cuma, ini sering kayak gitu. Dan ketika anak lihat sarung ownernya pemilik itu gitu. oh, anu tahu oh, dari mana anda tahu dari sarungnya anda tahu orang mana iya daerah yang depannya M, M. Ya. ya dari dari daerah Jawa Timur bagian sana lah antum tahulah lah ya nah kemudian Da, Oke okay lah itu urusan mereka Alhamdulillah ada. anak, enggak, Anak nggak enggak, enggak mungkin kan Anak ujuk-ujuk datang Allah, Allah musta'an azim ini bid'ah. Kalau anak kayak gitu mungkin anak enggak duduk di sini sekarang. Atau mungkin ngelihat batu nisan mungkin di Iya. Dan itu mereka bererot banyak sampai di halamannya di pinggir jalan, uh banyak itu. Yang di jalanan itu ngapain? Sambil tahlilan, sambil yaitu ngisep samsu itu sama mesen kopi-kopi itu. itu. Itu, itu. Ngalap berkahnya kayak gitu tuh. Ya. Nah, besok pagi atau siangnya, anda lupa lah. Pokoknya entah pagi atau siang lah pokoknya. Anda lewat situ kemudian. Dan ternyata itu full dangdut gede minta ampun itu. Ownernya dapat berkah kayaknya tuh dah. Dangdut lama itu di situ. Maksudnya nyetel dangdut dengan suara eh di siang hari siang-siang panas itu dengan suara besar dangdut gede banget oh jadi ini tak berkahnya hasil dari tahlilan tadi malam ini maksudnya mana berkahnya gitu loh padahal berdagang itu jemaah kalau kita cukup dagang dengan baik sesuai sunnah Nabi SAW niatkan untuk jihad Nafkah keluarga jangan curang pelajari ilmu ekonomi Islam fikih muamalah hindari riba subhat dari harta dan seterusnya hindari menipu itu udah udah cukup udah udah berkah pasti berkah udah kelas udah pasti berkah ya nah anda nggak nggak bisa anda kemudian nih ini beratnya kita nih beratnya kita atas sana ustaz saya bilang pak gimana pak Tadi malam habis tahlilan sekarang dandutan Gak terima dia Karena menganggap tahlilan bukan bid'ah Dan dandutan tidak haram ya enggak? Tahlilan Maksudnya tahlilan seperti itu tidak bid'ah Dan dandutan tidak haram Lah ngapain Dilarang gitu kan Jadi ujung-ujungnya anak yang Kena nanti Iya Apalagi itu tukang kayu Ya kan Dia sedia banyak balok itu Iya Nah begitu. Amar maafnya munkar nih kadang-kadang. Nah kalau terjadi seperti ini, sementara kita minoritas nggak bisa amar nggak bisa nahi munkar. Siapa yang berkewajiban sebenarnya? Sebenarnya yang berkewajiban orang yang ber, yang mengetahui yang berilmu. Kemudian kalau memang dia nggak bisa dan kalau dia bisa ya salurkan ke waliul amri. Waliul amri skala kecil lah misalnya Pak RT. Pak RT itu malam-malam tahlilan Pak RT tolonglah eh kata Pak RT nya loh kenapa itu kan bagus itu bid'ah oh wahabi kamu ya kata kita kita lagi yang kena kan habis lagi kita ya udahlah ngelus dada aja sampai semoga Allah beri hidayah pada teman saudara saudara kita ini ya begitu ya begitu tapi insya Allah bisa didawahi suatu saat insya Allah ya jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing kalau belum mampu ya udahlah Man ra'amin kumun Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubah dengan tangan kalau bisa. Ini biasanya adalah waliul amri, orang yang memiliki sultan, yaitu kekuasaan. Fa'il tas tati' fabilisani. Kalau enggak bisa, maka dengan lisan. Ini biasanya orang ahli ilmu. Fa'il tas tati' Kalau kamu enggak bisa, yaitu dengan hati aja lah. Kita ingat enggak mungkin. Orang lagi pada Maulid dan dan semisalnya kemudian kita pegang tangan mereka sesuatu kita bubarin bubar bubar, bubar. Yang ada adalah usia kita yang bubar kemudian. Kita juga nggak bisa tiba-tiba kita ceramah dia lagi ceramah kita langsung ke ceramah atau kita nimbrung tolong jadwalin saya di situ ya habis sesi ini saya nggak bakal. Ya ya udah dengan kolbu aja semoga Allah beri hidayah pada mereka. Nah itu kadang-kadang di jalanan kita. Bis misalnya bis naik bis pak ada bis yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah nyetel musik ada pak depannya huruf R pak ya ada bis yang full musik dangdut Jawa itu dari Bekasi sampai tempat Mbah Kakung itu sampai hafal itu khatam berkaset kaset itu nah, kita ini azan pak ya kita azan dulu insyaallah setelah ini kita lanjut, setelah azan kita lanjutkan insyaallah taala. begitu juga uh, kita lanjutkan bismillah. Jadi, begitu juga dengan bagaimana ketika kita di kendaraan umum ya. Zaman sekarang karena mindset orang juga masih memerangi yang ma'ruf dan lebih menyuburkan yang munkar, kita kadang-kadang menunjuki kebaikan dan mencegah dari yang buruk itu malah disangkakan oleh orang kita ini radikal dan semisalnya ya. Taip, uh, kita lanjut di sini nomor 7 menunjuki orang yang tersesat. Membantu orang yang membutuhkan bantuan. <coughs> Menghentikan orang yang berbuat jahat dan menolong orang yang terzalimi. Rasulullah SAW bersabda, "Wa rajul" <coughs> nanti insyaallah setelah nomor 9 kita ada kalau ada tanya jawab insyaallah nanti wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu Bantuanmu kepada seseorang dengan memegang kendaraannya Lalu engkau bantu dengan mengangkat barangnya ke atas kendaraannya Maka itu semua termasuk sadaqah ya. Membantu ibu-ibu yang keberatan membawa belanjaannya itu juga termasuk termasuk sedekah. Ajaibnya kita ini memang masya Allah kalau udah ngaji ya. Kalau terhadap umat yang sudah ngaji kita bawain barang dagangannya terjadi fitnah nanti ya. Tapi kalau mau ibu-ibu yang buka aurat kita bawa barangnya nggak terjadi fitnah ya. Faham nggak maksudnya? Iya. Ah, coba aja ya Antum jenggotan, salafi celah cingkrang nisfu syak setengah betis. Udah penampilan antum udah penampilan yang semoga Allah percepat ke surga itu. Nah kemudian ada ummaha cadaran bawa tentengan gede, ya bawa tentengan gede. Nah kemudian um ini saya bawa Jangan jangan akhi jangan akhi kan jawabnya gitu. Udah nggak apa-apa jangan akhi. Kira-kira gimana kemudian antum? Enggak apa-apa enggak apa di bawah. Sampai rumahnya. Kira-kira apa pandangan ikhwan lainnya? Enggak enak kan? Ih, eh, antum siapa antum? Bini orang tuh. Gitu, Tapi coba kalau mau, um-um atau emak-emak yang rambutnya Masya Allah kelihatan buka aurat maksudnya rambutnya ibu-ibu biasa, ibu-ibu biasa Bu, saya, saya, saya anterin Bu ya, saya Boya ya. Oh ya, nggak apa-apa Mas, ya. Ikhwan lain ngelihat. Masya Allah, akhlak antum terpuji banget ya. Beda. Kenapa bisa gitu ya? Hah? Waktu keluar, kan kalau misalnya dari Pia keluar kampus, kan bareng, apa, jamnya sama tuh, jam Jam 12 laki-laki ikhwan dan akhwat keluar. Naik bis kalau yang ke sana naik bis 75 biasa Sekarang kayaknya udah nggak ada ada bis-bis kayak gitu itu. Kopaja atau Pintrom ini gitu. Ada ikhwan ikhwan yaitu mahasiswa Lipia duduk klok, di samping kaca metro ini. Bukan aneh ya, bukan cerita aneh, bukan aneh ini Duduk ini. Ya, Kemudian juga ada akhwat dari akhwat Libya juga naik. Terus kemudian hampir duduk di samping. Melihat itu adalah ikhwan. Langsung kemudian dia pindah dan duduk di samping bapak-bapak yang bukan ikhwan. Paham gak maksudnya? Apa karena ada sinyal khusus atau magnet atau gimana ya kalau sama sesama ngaji kita? Gitu? Itulah yang disebut fitnah ya menghindari fitnah ya. Begitu ya, kawan. Ya, antum mungkin kalau ngelihat perempuan yang buka aurat, hampir telanjang, mungkin ya nggak tertarik lah. Tapi kalau antum ngelihat ada cadar dan baju lebar hitam lagi dijemur, itu aja bisa antum terfitnah itu. Padahal lagi dijemur tuh orangnya nggak tahu di mana lagi dijemur wah ada akhwat di sini itu hanya ngeliat kainnya doang iya makanya fitnahnya ikhwan itu adalah di baju lebar yang melambai-lambai bukan di kulit yang ditampakkan gitu kemudian wanita hendaklah berjalan di pinggir jalan itu ya karena Sebaik-baik perempuan adalah yang paling tersembunyi Sembilan, tidak ugal-ugalan di jalan yang padat Atau banyak pejalan kaki yang berlalang Dan memberi jalan atau keleluasaan kepada orang yang lewat Semua itu termasuk tolong-menolong dalam kebaikan Jadi ugal-ugalan di jalan padat Ugal-ugalan Ini kadang-kadang ada orang yang memang Bikin kesel Atau banyak pejalan kaki yang berlalang Dia cepat Ugal-ugalan Ya yeah. Maka yang seperti ini adalah penjagaan terhadap adab dalam di jalan dan di perjalanan. Alhamdulillah materi kita selesai sampai sini. Wassallallahu ala wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi ajma'in. Jika ada pertanyaan dipersilahkan jemaah. Fadl. Kalau ada pertanyaan. Ada fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Hukum salam. Ya. Di dunia nyata salam apakah berlaku di dunia maya? Ya. Jazakallah khairah. Pertanyaan sangat bagus. Hukum salam. Ah, dua pekan lagi saya jawablah kalau sudah selesai ini. Hukum salam di dunia nyata apakah sama dengan dunia maya sama hukumnya? Memulai salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Hanya perbedaannya adalah satu perbedaan pandangan sebagian orang, sebagian ikhwan bahwasanya di WhatsApp atau SMS itu dikiaskan dengan Dikiaskan dengan surat, bukan dengan ucapan, eh bukan dengan conversation atau talk. Muhadasah bukan. Makanya, kalau kita temukan beberapa ikhwan itu, enggak salam ketika ngechat kita, dia bismillah. Iya, bismillah. Dah gitu dong, bismillah terus habis itu dia melampirkan apa yang dia tanya atau sesuatu. Bismillah, antum hari ini ada di rumah enggak? Gini. Enggak salam. Mungkin beliau lebih memiliki pendapat bahwasannya ya namanya WhatsApp atau serius bisa seperti mengirim surat. Namanya mengirim surat tidak perlu assalamualaikum melainkan bismillah saja. Tapi sebagian mengatakan dan ini lebih tepat bahwasanya itu sama dengan ngobrol. Maka mulailah lebih afdol dengan salam. Tapi tidak wajib. Mbak seperti yang tadi bilang hukumnya sunnah dianjurkan. Nah bagi yang disalami dan dia nge dia disalami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka hukumnya dia wajib memba, wajib untuk menjawab salam nah menjawab salam ini menjawab salam ini bisa dengan lisan bisa dengan menulis tulisan ya kalau dia menulis tulisan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maka itu sudah cukup sebagai jawab terhadap salam walaupun lisannya tidak mengucapkannya sama kayak misalnya antum doain berkah kepada teman, -teman. Barakallahu fik Tulisan Barakallahu fik ya. B-A-R-A-K-A -A, -a, -a ya. Barakallahu fik Saking antum Dalamnya itu doa Sampai antum fiknya itu pakai fiek Fiek ya. Barakallahu fik Antum gak melisankan Tapi nulis kayak gitu Itu masuk doa gak? Masuk doa juga Walaupun cuma tulisan Bukan di lisan Tapi jadi sama hukumnya seperti itu Nah, boleh menjawabnya dengan lisan tanpa tulisan, boleh. Karena dia salam, assalamualaikum. Oh, salam. Wah, anda jawab dengan lisan. Waalaikumsalam. Terselah itu balas chat. Tetapi kalau kita tidak membalas secara tulisan, maka ini dikhawatirkan menimbulkan motorot, yaitu suudzon dia kepada kita. Maka jangan jangan kita itu menempatkan diri di posisi yang disuzoni. Kalau bisa menempatkan posisi yang netral atau tidak disuzoni, tempatilah itu. Karena kalau misalnya dia udah salam nih sama kita, kita jawab di lisan memang, dan dia nggak dengar kan? Kecuali kalau kita record ya, dia nggak dengar. Yang WhatsApp kita nggak dengar. Ya misalnya dia ditanya assalamualaikum mari. hari ini ada nggak antum di rumah misalnya gitu. Kita langsung jawab apa? Tulisannya apa? Ada, alhamdulillah, ada gitu dong. Kesannya olehnya, oleh pe, oleh dia, kesannya kita tidak menjawab salamnya, padahal kita jawab di lisan ini salah, bukan salah karena dia nggak jawab, bukan, bukan salah karena kita bukan. Kita jawab lisan, tapi salahnya adalah kita menempatkan posisi di posisi mutaham, di posisi tertuduh. Jangan tempatkan diri di posisi tertuduh. Ya udah, jadi orang membuat orang apa jadinya? Suzon, jangan tempatkan diri di posisi yang membuat orang itu suzon sama kita. Jangan. Maka jawab aja, jawab aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya, kecuali kalau lupa atau enggak ngeh kalau disalamin. Begitu nih. Wallahu a'lam. Ada lagi jemaah? Fadl. Ah, mana dulu, Pak? Atau bareng-bareng fadl, nah dengerin doa doanya. Silakan. Hah? Kalau saling lempar ada bubarin aja lah kalau gitu. Fadl. Fadl, fadl. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, uh, untuk memperkenalkan dia ke sunnah dan ilmu gitu ya Apakah kita kasih tahu atau diamkan ah di sini masalahnya memberitahu kepadanya itu nggak harus secara lisan Pak kadang kita bisa memberitahu ke dia dengan akhlak nah kadang itu lebih balir lebih lebih kena dan lebih membuat dia berpikir daripada kita ceramahin atau dikte jadi bukan masalah diam sebenarnya. Kadang lisan kita diam, enggak memperkenalkan langsung. Tetapi penampilan kita, tutur kata kita, kita sedikit-sedikit kok ke Allah gitu. Itu itu dakwah. Itu dakwah, Pak. Makanya kalau misalnya kita itu pakai baju muslim, busana muslim, pas mau salat ke masjid, kita kan enggak enggak semua orang yang lewat kita apain kita. Ayo Bang salat, Bang. Bongong aja. Ayo sholat ya ayo sholat mati sih ya nanti kalau misalnya nggak sholat nggak enggak nggak kita kan nggak ngomong gitu tapi lewatnya kita dengan baju muslim menuju sholat itu tuh dakwah gitu loh pak itu tuh dakwah secara simbolis gitu loh orang bakal lihat oh mau sholat dia oh, gitu jadi diam diamnya lisan itu tidak melazimkan uh, diamnya sikap atau semisalnya gitu pak ya kan seperti itu kadang-kadang kalau kita langsung mengumpulkan, ini sunnah nih ini kalau kita arahin kadang-kadang orang ah tahu ah paling gini ah paling orang kadang-kadang seorang atau mungkin orang kadang perlu bukti terlebih dahulu sebelum statement kita atau pengarahan kita begitu pak ya iya begitu jazakumullah khairan fadl waalaikumsalam ya pak Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang kafir mengucapkan salam ke kita dan kita tahu dia kafir. Ya. Maka kita jawab waalaikum. Dianjurkan menjawab waalaikum saja. Ya. Tapi itu orang kafir ya yang kalau dia orang muslim ya kita jawabnya waalaikumsalam. Bagusnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh udah maksimal bagus banget. Tapi kalau kita di kafir, oke kita jawab walaikum. Kita tidak boleh kemudian, kita tidak boleh memulai salam kepada orang kafir, nggak boleh. Eh orang kafir, walaikum, assalamualaikum, ya enggak. Masa, oh bukan ya, orang kafir, assalamualaikum, ya enggak bakal. Ya? ya begitu Pak ya. Tapi kemarin waktu saya habis khutbah Jumat di Masjid Nurul Ikhlas, Ciracas. Ada sekelumit kisah lucu sebenarnya. Ada seorang anggota ya, tentara. Beliau lagi dinas di Bali sebenarnya. Tapi ini lagi pulang, lagi cuti nih hari-hari ini lagi cuti. Beliau orang Medan dan lagi dinas di Bali. Dan beliau kemudian menceritakan dakwah salaf di sana. Di Bali. Rekan-rekan kita Bali mengaji itu Masya Allah mereka dakwahnya itu Masya Allah. Apa, mereka fasilitas, memfasilitasi dakwahnya Masya Allah. Padahal tidak ada masjid sunnah khusus itu tidak ada. Kecuali ada satu masjid. Memang itu menuju sunnah. Tapi model jemaah yang ahli tahdhir, ya, yang nggak apa-apa harus sesuai dengan komandannya. Itu orang-orang kayak kita ini, itu udah dianggap mungkin kayak bukan hampir kayak bukan muslim kita. Iya, mereka nggak bakal mau hadir di pengajian kita. Dan ini salafi juga ini dan mereka mentahzir seluruh asatidz kita semuanya ya mereka mentahdir seluruh pesantren salafi kita dan bahkan mereka lebih baik bagi mereka salat di masjid yang banyak bid'ahnya dibandingkan masjid kita dan bahkan mereka lebih berteman dengan berteman atau tetangga atau dekat-dekat dengan ahli bidah dibandingkan kita. Enggak tahu kita dianggap apa itu. Sampai mereka itu ketika bertemu dengan kita enggak bakal mau mulai salam. Dan pernah kejadian kata bapak ini, kita salam, assalamualaikum kepada dia, dia jawab apa? Waalaikum. Ngerti nggak maksudnya? Waalaikum, udah tau waalaikum, udah kayak orang kafir kita itu. Jadi kok ketemu ngelihat kita itu kayak musuh kalau tahu kita itu terafiliasi kepada radio apa kepada kadang mereka nanya kan nanya ke antum misalnya ngaji di radio apa antum jawab radio roja oh udah oh, udah finish sudah antum udah wala baroknya udah nggak ada oh, udah antum udah dianggap apa kecoa kali ya udah nggak ada apa-apa ada orang kayak gitu pak Penampilannya sama, kayak sama penampilannya. Ya masya Allah. Tapi nggak mengkafirkan secara zahir, cuman kok sikapnya ke kita itu udah kayak kita itu udah kayak makhluk astral mana gitu. Begitu. Ya jadi kesal muslim, hatta ahlul bid'ah. Sejelek apapun dia selama bid'ahnya tidak mengkafirkan dia, maka kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kok pada orang yang kita tahu dia kafir, Baik kafir asli ataupun murtad Baik murtad dengan pengakuan dia murtad Ataupun murtad karena dia meninggalkan sholat secara mutlak Maka kita jawab wa'alaikum Kalau misalnya di keluarga bapak Atau di tengah bapak Ada yang bapak tahu dia itu tidak pernah sholat sama sekali Maka kalau dia salam Jawabnya apa? Wa'alaikum Kenapa? Karena dia nggak pernah sholat Bukan nggak pernah sholat berjamaah Enggak pernah sholat memang sama sekali Karena dia keluar dari Islam gitu pak. Ya, adapun kalau cuma nggak pernah sholat berjamaah, tapi dihikayatkan dia ya, sholat dan zahirnya Islam, maka kita hukumi Islam, begitu. Tadi ada yang bertanya di sebelah sini. Eh, Fadl. <susuk> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Apa, Pak? Hadiah, ya. ya. Hadiah berupa tiket ke tempat pariwisata, gitu ya? Atau tiket, tiket, tiket angkot, angkutan, gitu. Angkutan atau tiket tempat pariwisata? Apa pesawat. Gimana cara dia menghadiahkan tiket kan pesawat kan butuh KTP, pak? Ter, ter, ini benar tiket pesawat. Oh, paket wisata. Udah saya saya adian kamu, kamu nanti wisata ke ini. Saya yang jamin duitnya gitu kan ya? Ya. tentu pengurusan tiketnya mungkin dia tinggal tinggal, tinggal diin nik. Nik ini ya. Nik apa namanya? Eh, nikak tuh apa artinya? Nomor induk ya. Itu apakah masuk ke hadiah? atau hibah itu masuk ke dalam hadiah karena tujuannya untuk menyenangkan dia kan maka masuk ke hadiah itu pak boleh nggak itu boleh selama tempat tujuannya itu bukan negeri orang kafir atau daerah yang dikuasai oleh orang kafir itu pertama kedua tempat tujuannya tersebut ditujukan bukan untuk maksiat Enggak. Begitu. Begitu. Kalau misalnya ke negeri orang kafir, tetap orang kafir, tapi tujuannya untuk meliput kondisi orang muslim di sana misalnya, maka boleh. Boleh ini menjadikan hadiah. Ya, ini boleh menjadi hadiah dengan hibah apa bedanya? Hadiah adalah pemberian yang ditujukan untuk menyenangkan orang yang diberi. Tapi hibah adalah pemberian yang tidak ada tujuan menyenangkan, hanya memberi saja. Ini hibah namanya begitu pak, ya kayak misalnya bapak saya hadiahkan ini seneng nggak pak? biasa aja kan? berarti ini hibah bukan hadiah. iya, iya. kalau misalnya nih pak saya berikan ini parfum supaya seneng, ini berarti hadiah, hadiah, ya ini hadiah. tapi kalau misalnya saya bilang pak uh, saya ada pulpen nih ada tiga nih kebanyakan ah, daripada kebanyakan buat tanam satu deh ini hadiah atau hibah ini hibah namanya beda yang di dalam hadis tahadu tahabu berilah saling memberi hadiah berarti kan tujuannya untuk supaya orang senang berarti kalau cuma ngasih pulpen sisa itu bukan hadiah itu bukan sesuatu yang disunahkan tapi sesuatu yang boleh saja begitu ya. Maka tanah ya tanah, tanah hibah, menghibahkan tanahnya. Apa maksud dari menghibahkan ini? Kalau maksudnya untuk supaya orang senang itu bukan hibah, hadiah namanya. Ya. Kalau untuk wakaf, wakaf namanya. Anak kuliah semua ini nanti suatu saat akan kita jelaskan lebih detail insyaallah ini sudah jam 8 kurang 15 jadi khawatirnya kemalaman ya semoga sedikit ini bermanfaat untuk anda dan juga antum ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa wa bihamdika ilaha ila wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh